Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittinabah. Allahumma arzuqna al-huda wa al-tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana hari ini itu hari yang sangat mulia lah, kerana kebetulan dengan hari lahir 12 Rabiul Awal, lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di seluruh dunia pakai ihtifal bimaulidi afdalil khalqi alal itlaq, dengan beranak lahirnya orang yang paling mulia apabila disebutnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini, nama Nabi dah iaitu Muhammad Tuhan sebut dalam Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad ni iaitu dia isim maf'ul, orang panggil menunjuk di atas makna al-mubalaghah daripada Mahmud, Muhammad mana orang yang sangat dipuji, atau orang yang banyak dipuji oleh manusia, mana tasydid, bubuh baris baca menunjuklah taksir, banyak, mana banyak orang puji kepadanya. Tapi wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Ahmad daripada Hamid, mana orang yang banyak puji kepada Allah. Nabi ni puji Tuhan. Seorang hamba Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang banyak puji kepada Allah. Tu orang panggil Ahmad, yang paling banyak puji pada Allah, pada Hamid. Mahmud, Muhammad daripada Mahmud, mana orang banyak puji pada dia. Sebelum daripada ada mana-mana tak soalan lah, lalu rekan kita rekan tantam rautak, anda tanya kami jawab. Rekan kita ni kalau siapa nak berkongsi, maka silakanlah kongsi ilmu. Dan jangan terlupalah kita bila kita masuk, kita chat. Itulah. Jadi dan ada sebut oleh Zangi Kwayak balul ma'zirata. Nabi ni orang yang terima, orang minta maaf. Dan minta ma'zirah. Salah orang minta minta maaf dan semua.
Karena Nabi ini kana khuluquhul Qur'an. Dia tanya Siti Aisyah radhiyallahu, dia tanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlak Nabi itu kena di atas Qur'an dah. Kena di atas Qur'an dah akhlak Nabi sana. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim. Dan jika kamu maaf, jadi Nabi maaf. Dan orang minta uzur, mana orang minta ma'zirah, minta ngaku kesalahan apa, semua minta maaf kepada Nabi, maka Nabi maafkan. Tu hasbu alladhina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra' wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wal 'afina 'anil nas. Tu orang yang maaf kepada orang. Wala yuqabilu ahadan bima yakrahu. Dan Nabi ni tidak jumpa seorang dengan barang hak orang tu benci. Nah. Orang tak suka, maka dia tak buat benda tu. Dan Anas dah. Anas bin Malik duduk khidmat pada Nabi 10 tahun. Tak ada yang kata dengar Nabi kata dah. Agenno gitu gini tak ada. Bismillah. Dah tak ada. Atur sallallahu alaihi wasallam. Wala yakbilu wala yuqabilu ahadan bima yakrahu wa yamshi ma'al armalah. Dia jalan serta orang tua. Betino tua misal Nabi. Wa dawil ubudiyah. Nah. Dan orang hamba ni pun Nabi tidak menghinakan. Nabi tak menghina. Jalan sekali deh. Wa yamshi khalfa ashabihi. Nabi jalan lek belakang sahabat. Deh. Jalan belakang sahabat. Wa yaqulu khallu. Dan Nabi kata biarlah. Khallu dhahri lil malaikatir ruhaniyah. Lek belakang sana itu biarkan malaikat lah duduk lek belakang. Ha tu. No ya tak akhlak mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Sebab tu imalannya munasabah kita ni duk dimulai Maulid Rasul lah ni orang okay, buat makhluk pun tak ada buat mana muka agak covid dah. Jadi alhamdulillah lah. Ni pun Suriani deh. Assalamualaikum salam. Minopon deh. Assalamualaikum salam. Wisale semua saat itu. Assalamualaikum Robi. Deh. Semua deh. Wisale itu maka kita jawab saleh lah. Assalamualaikum semua deh. Wisale itu kita jawab lah. Jawab semua lah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari yang mulia ini semoga bapa keluarga dan pendengar semua dalam sehat wal afiah. Hari yang dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dah 12 Rabiul Al-Awwal. Banyak takut negeri Arab kita duk tengok. Dan ada tubik sak khabar orang putih. Dah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa masalah ini perlu sangat kepada Nabi Muhammad itu orang supaya Nabi ini. Dia kata kalaulah ada orang supaya Muhammad ni maknanya boleh menyelesaikan masalah Allah tu banyak. Alhamdulillah ban ramikun mai nikah imam ko mai suncai hukum yang ngai. Mau kita ni ada orang tak nikah. Tak imam pun tak ada apa kita tak nikah. Saya tak faham.
maksud tak nikah ni maksudnya duk ngatino ngatino tak nikah ko atau nah dia saat ni tu tak ada nikah, tak ada bini, tak ada produk sorai ke baik mana. Kalaulah kita kata kalaulah duk sorai nah tak ada aduk sore bujang ni, dia panggil bujang. Bujang ni maksudnya orang yang kalau orang jatuh kau tak ada bini. Dah. Orang tina pun ada tok laki. Maka tu sunat kita cari bini lah. Kalau ayah, kalau ayah kita saat ni tu tak ada, tak ada bini saat ni tu anak. Dah anak saat ni tu wajib ikhfaf kali anak. Ikhfaf saat ni tu maknanya wajib cari bini bagi dia. Kalau ayah kita kali anak. Dan duit belanja semua saat ni tu kena anak. Kena anak sanggup. Dah orang panggil ikhfaf. Dah. Ha, kalau orang tak ada bini, maka waktu tu saya suruh cari bagi dia. Wa ankihul ayyama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Waktu kalaulah kita kata Allah tu ime tu contohnya ada dan orang saat ni tu dah tu ime saat ni tu ada orang buat klik orang tina duk zina duk pasal tak ada tak ada nikah apa ni dia dua tak tahu maka hak tu tu haram habis dah bukan kata tu imam saja nah orang jadi pemimpin karena pemimpin itu hasbu alladzina immakannahum fil ardi aqamus salah pemimpin dalam Islam itu orang yang apabila tu hawi kepada dia saat itu pemerintahan ada tanggungjawab. Nah, di dunia saat ini di muka bumi, aqamus salah. Mereka mendirikan salah wa atuz zakah, mendirikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, mereka suruh benda baik wa nahaw 'anil munkar. Dan larang benda tak molek walillahi akibatul umur. Dan bagi tu hai semua hujung jatuh perkara semua. Sebab tu nah, siapa-siapa yang nampak benda munkar wak tak bol, tak doli, tak ada cara maka arah berlaku. Semua orang nampak hak itu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man ra'a minkum munkaran siapa yang nampak di antara kamu benda mungkar falyughayyir bi yadih. Maka hendaklah ubah dengan tangannya. Wa illam yastata' kalau tak kuasa fa bil lisanih dengan mulut kecek. Wa illam yastati' kalau tak kuasa juga fa biqalbih maka dengan hati dia wa zalika ad'aful iman dan hok tu tu iman hok paling rendah sekali lah sebab tu wajib kita kena witahu kena lare nah wa mur'ah ada sebutkan nah ha tu nah sebab tu maknanya kita ni kena kita ni kena kita kena we orang saat ni tu dah kena lari kena apa lah tak boleh kita nak buat tak tahu gitu tak boleh tu lebih kurangnya Haji Asmadi semoga doktor ya tarah subhanallah semoga sihat sejahtera insyaallah alhamdulillah lah. Nah. Supaya bapa sihat alat tu insyaallah amin. Hadis kio kap kuam fan. Dia mimpi ni dah mimpi ni. Dia ada juga orang panggil takbir
takbir mimpi dalam Islam ni ada. Khususnya nak kisah Nabi Yusuf alaihi salam dah. Maka Nabi Yusuf ni di antara orang yang takbir panahlah tu hawi. Apa ni boleh. Tak. Faqala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf. Raja kata aku nampak mimpi lah 7 ekor lemung hak gemuk. Tak. Dah sebut lah lebih kurangnya tentang masalah takbir mimpi sana. Sebab tu tapi cara takbir mimpi ni orang panggil orang yang ada tulis kitab ni bahasa apa panggil Ibnu Sirin ke apa tu dah. Saya tak ingat lebih kurangnya. Tapi cara manhaj atau cara nak takbir mimpi ni gini. Kalau lah contohnya api dah api. Bila nampak api itu azab. Kerana api ni azab ke? Itu hasbuk ke? Dah. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Kalau air ni rezeki contohnya lah, kalau air ni rezeki dah, kalau lah gapo lagi, kalau nampak pokok tamar misal dah, maka itu tanda kukuh dah, tanda apa ni nak dapat keuntungan misalnya. Dan kalau nampak gapo lagi kita ada hak sebut ke dah benda-benda hak sebut dalam Quran saat ni tu dah maka semua benda tu ada makna dia lah lebih kurang. Tapi mimpi tu kita ni tak pandai juga ni tapi mimpi dah siapa yang masuk dah mohon pakat chair lah. Mohon pakat cair insyaAllah. Kau main tangan le you dua ikan. Dia tak nikah patut duduk sekali. Tak nikah patut duduk sekali. Oh makah ni tu duduk. Tak ada nikah yang sah kan itu. Dah dosa besar. Tu hasbuk ala takrabu zina. Innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Maka benda tu. Kena larai tu tak leh tu duduk di kapung. Nah, kena kecek dengan orang lah. Dah tu imam panggil tu nebe tu menne pakak kecek. Nah, kalau lah kita ni tak ada larang benda duk berlaku lah kampung, nanti Tuhan turun bala. Nah, akan turun bala kepada semua orang. Sebab bala ni, orang panggil Tuhan nak turun bala ni apabila orang buat dosa secara bawah. Bawah ni terus terang orang nampak. Kui orang nampak zohir, maka pada ketika tu banyak nak turun bala. Tak? Banyak nak turun bala pada ketika tu. Bila tak? Bila apa ni tak peduli kepada benda-benda macam ni, tak peduli ni, Tuhan akan turun bala lah. Wal-iyadzabillah. Kena bakat lari lah, kena bakat kecek. Tak? Suruh nikah, suruh kapur itu. Adakah hari solat sunat sekiranya kita qada yang fardu belum habis? Tak. Adakah hari kita semaya sunat atau qada tak habis? Tak hari. Hari aku mana pula? Dah. Hari kita tak qada itulah. Karena qada saat ini fadaidunlaha haqqu an yuqda. Dan maka hutai Tuhan dan berhak bahawa kita dikodohkan. Waktu kita tak qada, dosa lah moga-moga wajib kita semaya. Nabi SAW sabda, manama an salah siapa hok tinggal tidur tak semayak au nasiah tatlupa fal yaqdiha idza dzakaraha, maka hendak dia qadha apabila dia ingat. Laisa alaih kafarah illa dzalik, tak ada kafarah melainkan itu sahaja. Ada pun yang sunat dia tak qadha, harai dia tak qadha tu kan dia tak ada qadha. Ada pun yang sunat dia tak ada boleh ya semayak sunat, tak ada pun yang sunat ni bukan arti kata harai. Tapi ulama ada sebut bahawa orang yang ada qadha lagi tu wajib dia kena qadha.
Ha, tapi kalau you nak uak qada katik sunat katik boleh. Kalau kita kata ha haram semua sunat, ha, apa orang nak sunat lah no. Ada usi sunat apa? Bukan maknalah tu. Dah, tapi haram dia tak qada kan duduk masih lekat di atas zimmah dia, kebangi tanggungjawab dia. Dah. Ha, masih ada tanggungjawab di atas zimmah dia lah pada ketika tu. Kau lamat kuntai, tapi kau lamat mai, pen bab mai. Eh, maya dua kali boleh, tak ada apa. Eh, tadi maya dah, maya banyak. Lepas tu duduk tu, maya pula, tak apa. Eh, tak ada masalah ke apalah tu tu. Nah, sepas maya fardu ke, kita semaya dah. Lepas tu kita nak semaya pula, kerana kita rasa tak khusyuk contohnya, maka boleh. Eh, tahu ada orang mari. Orang mari tu orang tak ada jemaah. Dah. Ha, tak ada semaya jemaah gap. Maka kita jemaah dengan dia, tolong dia lah, maka boleh. Ha, lepas tu kita semaya banyak dah, orang mari pula maya pula tak apa. Ha, itu wallahualam. Seorang perempuan yang mengandung anak zina 4 bulan, bolehkah orang lelaki lain yang bukan membuat zina dengan perempuan itu nak kahwin dengan perempuan itu? Eh, adakah boleh orang zina dia mengandung dengan orang lain nak nikah orang lain? Jawabnya tak boleh, tak sah nikah. Eh, ulama mengatakan tak sah nikah. Nah, bila pok sanggup, orang tani bangi pok sanggup. Pok sanggup lah. Jadi pok sanggup ni tak sah nikah. Karena bercampur nasab orang bangi tengah duk le nasab orang ke. Maka pada ketika tu tak boleh nikah dengan orang yang dia pernah dia zina orang lain atau mengandung. Dan dia kena tunggu dulu siapa beranak. Bila beranak saat ni tu barulah dia boleh nikah. Selagi dia duduk mengandung tak beranak, maka tak boleh nikah. Kerana apa? Kerana campur nasab. Mereka orang panggil dan kalau tak campur nasab ni, seolah kata dia lagi sanggup. Sanggup anak zina dan sebagainya. Dah. Maka pada ketika itu tak boleh. Dan apa ni, kalau lah dengar hak zina dengan dia tu boleh. Boleh. Bila mengandung dah tu. Walaupun 8 bulan, 9 bulan pun. Tapi anak tu bukan, anak saat ni tu bukan anak dia dah. Dah. Cuma kalau lah mengandung 4 bulan, kalau menikah dengan nah, 4 bulan saat ni tu nah, nikah. Kalau nikah dengan orang dia berzina saat ni, bila beranak nah, bila beranak saat ni nah, beranak lebih pada 9 bulan, lebih pada 9 bulan, maka pada ketika tu kalau dia tak mengaku, dari pihak qadi saat ni tu kena bankkan dia lah. Kerana qadi, hakim, tak boleh qazaf, tak boleh tuduh dia nak kata dia berzina, tak boleh ke. Kerana kena dapat saksi. Walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba' syuhada fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Ulaika wa ulaika humul fasiqun illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Dah. Tu. Mati star. Jadi sebab itulah orang yang tak hak saat ni tu nah, hak zina dengan dia saat ni eh, maka apabila nah, apabila dia mari, apabila dia nikah dengan dia dah hak lebih dan boleh, sebab orang panggil aqallul hamli, sekurang-kurang mengandung saat ni iaitu nah, ni boleh ke. Sebab tu hasbu hamluhu wa fisaluhu 30 syahr.
nganu dan menyusu 30 bulan. Dan Tuhan sebut pada ayat yang lain, wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'a wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Sebab ha mengandung nyusu tu 30 bulan, maka nyusu tu 2 tahun. Bila nyusu 2 tahun tinggal 6 bulan, mana aqallul hamli. Sebab tu Abdullah bin Abbas ada sebut bahawa aqallul hamli 6 ashur. Sekurang-kurang mengandung tu itu 6 bulan. Bila dia beranak lebih dari 6 bulan, maka pada ketika tu hakim nak kata berzina tak leh, nak tak kena buh bain dia. Mereka ya ikrar, dia mengaku tak, dia mengandung sebelum dah tu. Tak apa tu. Karena apa? Karena hakim saat ni tu atau mahkamah nak tuduh ke tak leh dekat situ ya. Walladzina yarmun al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'a syuhada. Kalau tuduh saat ni kan, hakim mana baik mana saksi ke? Kata dia berzina. Sebab tu nak buh anak dia lah. Bain dia. Bila buh bain dia, ya jadi wali, jadi apa semua. Di segi qada'an zahir saat ni tu dihukumkan sah. Gitu jelah. Lepas tu di sisi Tuhan tu suku pula lah. Dunia ni turut zahir. Gitu jelah. Sebab tu ada benda-benda yang berlaku ni, biasa berlaku, Rema mari tanya, iaitu ya budak lah. Budak jomel jangok. Lepas tu gib zina. Bila gib zina ni tu mengandung, bila mengandung saat ni tu pok ni Nak tusuk sana itu minta orang kaya, tua sikit lah. Nikah hak ni tu duduk tak lama beranak. Bila beranak hak ni tu, duduk pera budak tu duduk sekali itulah. Lepas tu perkata dia mati tu, balah. Sebab apa? Demo budak hak ni tu, demo kata boleh hak saka, kata anak ya. Padahal orang tahu lah kau dah kata, bini dia ni zina, ngandung dan pok sanggup. Sebab tu balik anak, hak sah anak, hak orang hak yatir hak ni tu. Anak tu tak jam. Anak-anak lagi tu dia tak tahu laku. Ni nak ayat timbul kes hak yang berlaku ni. Jadi macam tu. Sebab tu nikah pok sanggup tak boleh dah. Wallahualam. Tak sah mula. Jelbak di betung. Jelbak dah. Yaksab wal alamat as isra' kap duha wala. Waktu semaya duha ni sebenarnya dalam mazhab Syafi'i dah sebut lagi tak furu'ul masail bahawa semaya isra' dan duha ni hak dulu. Tapi kebanyakan ulama al-qaul rajih kaum yang kuatnya bahawa isra' tu lain, duha tu lain. Isyrak ni bila? Isyrak ni apabila seorang saat ni apa ni apabila habis waktu, selepas pada habis waktu subuh 15 minit maka masuk waktu isyrak. Dan bila habis waktu subuh 15 minit masuk waktu isyrak. Dan lepas dah tu pula 20 minit ke, maka masuk pula waktu duha. Cuma waktu duha ni solatul awabin orang panggil. Kena tarik-tarik molek pukul 8, 9, 10. Itu molek. Sebab isyrak ni pahala besar. Nabi SAW sabda, man salla al-ghadah fi jamaah. Siapa semuanya subuh dalam jemaah. Thumma qa'ada yadhkurullah. Kama dia lepas yang subuh, dia duduk. Duduk zikir tu hatta tatlu' asyamthu. Hingga naik matahari. Thumma salla raka'atain. Kama dia semaya 2 rakaat. Kana lahu asya adalah baginya. Apa ni mislu ajri atau kana lahu ka hajjah. Supaya haji atau kana lahu mislu ajri hajjah. Sekali haji atau umrah atau umrah tamah. Nabi itu sempurna. Boleh pahala besar supaya buat umrah. Atas supaya haji. Waktu Nabi SAW sebut oleh hadis. Dan tetap masalah semaya isyrak selepas daripada habis. Waktu subuh 15 minit. Tunggu. Tapi syaratlah kena pergi semaya subuh di masjid. Lepas tu tunggu dulu. Sehingga naik
matahari lepas tu semaya. Dah, bismillah. Itulah. Cerai tolak satu, lepas satu minggu, mari tolak pula tiga. Nak tahu tolak macam tu dikira jatuh berapa? Tolak ni. Nah, tolak dah sah seminggu, lepas tu mari tolak tiga pula, jatuh tiga. Nah, ya kerana apa? Ya kerana tolak ni, ya boleh tolak sekaligus. Dah boleh tolak asing-asing. Dah boleh tolak. Nah. Tu. Tolak tiga tu pun jadi tiga lah. Tetapi hak jadi dasa, hak nung tu jadi dua lah kau panggil. Jadi tiga dah lah tolak tiganya. Nah. Tu. Ya panggil tolak ni at-talaqu marratan. Tolak ada dua kali ya, fa imsakum bi ma'ruf aw tasrim bi ihsan. Tolak hak boleh kita rojok ni ada dua kali saja. Nah, hak lepas hak boleh rojok panggil ada dua saja. Hak yang tiga lepas dah tolak tiga tak leh dah lah. Kalau tolak pak tiga hak jadinya so lagi abang ada, saya nak abang ada ni abang nak murih. Dah zalim itulah. Hati tak online lah. Dah. Jadi sebab tu jatuh mata tolak. Jatuh mata. Tak ada kena kecek gapo dah lah. Bila tolak tiga, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Maka tak halal baginya dan isteri dia sehingga isteri tu nikah dengan orang lain dulu. Kalau nikah dengan orang lain dulu pun bukan akad nikah saja, kena tidur juga. Nabi kata hatta tazuk usailataha wa tazuk usailatak, hingga dia rasa kemanisan kau dan kau juga rasa kemanisannya. Nah, itulah sebab tu fa in talaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Tu hawa ya siap bahawa kalau dia tolak tu laki yang kedua tu, eh ya tolak tiga. Lepas tu pula habis dah nikah orang lain. Orang lain tu pula nikah dia, lepas tu tolak pula. Habis dah tu boleh klik lah. Dia nak klik semula, dia kira kan. So semula pula lah. Dah. Itulah sahaja. Wallahu'alam. Salam apa khabar Cak Cik ya. Salam. Ban rau cepen yang ngai tau pai kap. Rumah kita nak jadi lagu mana? Kurang pai lagi. Eh. Rumah kita nak jadi kok mana? Nak jadi lagu mana? Kurang pai lagi. Jadi kalau kita tengok tu orang kita lah ni tu, eh. Mula ke panggil mula kena dunia. Maknanya mula tewah mula sibuk eh, dan mula maknanya usul dunia saat itu masuk dan memang tak apa oleh Islam ni, tapi nah tak sayang bila masuk dunia siapa ke nah rusak akhirat situ jelah eh, tapi kalau kita tengok kesedaran agama tu pun banyak, alhamdulillah kita tengoklah ni kesedaran agama tu pun banyak. Lepas tu pula benda nak berlaku tak molek banyak. Sepala ni tu deh budak ngaji tu banyak, tapi tengok deh hak rusak pun banyak. Lepas tu hak kita akan jejas deh secara langsungnya timbul pesing bebas ni tu tino jatuh tu akhlak ni memang dah. Akhlak ni nak tepat rusak mula-mula sebab kemajuan. Eh. Orang putih tak ada tinggal apa perkara dah. Eh. Orang putih farang ni tak ada tinggal apa dah ya dari segi iffah, masalah juruh, masalah apa tak ada mula dah. Anak dara saya baca di Angkrit orang tak zina ni 2% je. Eh tu masa itu 2%. 2% tu mungkin orang seleh ada situ. Dah banyak ke hak lain kok acul bobi. Ni nak ayat tak?
Dan umur kita sepatu juga akan timbul benda yang merusakkan agama tu banyak. Satu, kedepan lagi orang eh, orang ni tak kira nak duit lah, pasti ikutlah buat gapo, boleh tak kira harah lah. Nah, atau pula tapi ya, God ini orang panggil agama pun sama naik. Kadang-kadang agama pun sama naik juga. Agama pun mari orang kesedaran masalah ibadat, masalah apa, sebab dia sama naik juga. Eh, karena sama naik bukan kata artinya tak ada, dia sama naik. Dia mari sepatutnya juga lah. Nah, tapi cuma juga timbul benda masalah akhlak tu mula-mula jejak dengan sebab majuan, dia tak ada galanya. Dah. Wallahu alam. Salam bapa, adakah boleh para buat semaya jenazah? Adakah orang tinggal di semaya jenazah? Boleh, ada masalah ke apa? Semaya jenazah ni. Nah. Di Mekah, bila kita nak pergi Mekah, maka kita kena belajar semaya jenazah. Karena ke apa? Setiap waktu ada orang semaya jenazah. Dan semaya jenazah ni tu, dah siapa semaya jenazah boleh satu qira'. Dan sebut oleh hadis Nabi SAW. Dan satu qira' ni iaitu besar bukit Uhud, Nabi kata. Nah, gapo tu tahu, wallahu alam lah. Di akhirat nantilah syurga. Orang yang semaya banyak, lepas tu turut banyak siapa aku boleh qira'atan. Boleh dua, besar-besar bukit Uhud dua. Nah, tu kalaulah apa ni pergi turut siapa pergi kubur lah. Dah pun kalaulah tak ada, kalau tak ada semaya saja boleh satu qira'. Di Mekah ni semua setiap kali semaya. Semaya Zuhur pada orang mati, semaya Asar pada orang mati, Ghorib pada orang mati. Sebab tu kalau orang kita ni tak kerti semaya banyak rugi benarlah. Pas semaya di Masjid Mekah ni panggil lebih supaya semaya 100,000. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemas salatun fi masjidi hadza, semaya tak di masjid aku ni afdal min salatin fi ghairihi bi alfi salah, semaya masjid ni nah lebih daripada seribu semaya illa al masjid al haram, laki masjid haram fa inna salah fihi afdal min al salah fi ma siwah bi mi'ati alfi salah. Adapun Masjid Mekah, orang semaya di dalamnya lebih baik pada semaya di tempat yang lain dengan 100,000 semaya. Kita semaya banyak sekali, 100,000 kali semaya banyak. Wallahu a'lam. Saya ko anuyat chasing didi hai pufang kong babo nakah. Doa but ni saya amal masjid pi wala wala. Alhamdulillah. Luk-luk Allah yang pendek di tukun. Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kena baca doa ni semua. Doa ni yang panggil doa istighfar dalam surah Furqan. Tu hasbuk ya, ada dua. Kalau kita bangun oleh bangun hayat tahajud contohnya lah, maka hendaklah kita baca doa. Dalam bangun tahajud ni ada tiga doa. Pertamanya kita baca doa sebab tu hasbuk wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atha rabbuka maqam mahmuda wa qur rabbi adkhilni nisa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Doa sah ni, dan doa orang bangun malam ni bangun tahajud ni maka doa sah lagi nya atu hasbuk alladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladhina yaquluna rabbana srif 'anna adhab jahannam in 'adhabaha kana ghorama innaha sa'at mustaqarr muqama. Dah baca tu. Kemudian ada so laginya iaitu walladhina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama walladhina idza dhukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summa wa 'umyana والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا
وَيَلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا مُقَامًا. Jadi baca Rabbana hab lana min azwajina tu molek baca semua insyaallah supaya dengan kaamah doa ayat ni anak-anak yang berjauh belaka alhamdulillah. Anak-anak jadi berjauh belaka alhamdulillah lah tu. Sebab kita doa semua doa ibu bapa mustajab. Sebab tu kita doa doa ni dah. Dan semua wafat kita ni baik doa hak kaamah sebut ni. Wallahu a'lam. PC suruh tanya banyak tak apa. Assalamualaikum. Adakah najis tahik mata dan tahik telinga? Leh. Hak ni tak ada. Dia orang panggil dia benda mustakzar lah tapi tak najis lah. Dia tak ada, tak cemar orang panggil. Leh. Kalau lekat tahik mata kita ya tidak dimaafkan, tak ada masalah ke apalah. Boleh semaya lah. Ada tahik mata lekat di mata sah semaya kita. Leh ada tahik telinga leh telinga sah semaya kita. Tidak kata ada tahik hak tak leh ni. Hak sebutnya hak khuruj min ahadis sabilain ni kita fiqh kan. Hak tu baik daripada salah. Daripada salah satu pada dua jalan. Tu baik kok lubang kecing, tu baik tu baik lubang punggung. Maka hak tu tu hak tu hak najis batal wuduknya. Ada putih mata, putih telinga tu baik ni tak batal wuduk. Neh. Nah itu saja wallahu a'lam. Bapa ku ngun tanakan masang ban dai mai. Nah, kita kului bertar duit bank mai buat umrah boleh tak boleh. Nah, cuma sebab saya dah sebut semalam lah bahawa hak kita bertar ni ada hukum dalam Islam boleh kita bertar dan sunat orang minta bertar kan itu kita tolong dia. Abang Qardul Hasan. Qardul Hasan we bertar ada nak gapo ni. Tolong saja-saja. Maka mimbabi Qardul Hasan. Tapi hak masalah bank ni iaitu kita ambil dia ada riba. Bila ada riba maka tak boleh kita nak ambil duit bank. Nah, kerana riba ni tu haramkan. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai yang beriman takutlah kepada Allah wa dharu ma baqi minar riba. Maka hendaklah tinggal bagi hak ada lagi pada riba in kuntum mukminin. Jika kamu beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Kalau mu tak reti ke. Nah. Maka hendaklah we tahu bahawa itu adalah apa ni Tuhan akan serai dah dengan maknanya Tuhan akan azab dia akan rasa dah dosa dosa besar ke main reba wa in tubtum falakum ruusu amwalikum wa in tubtum falakum ruusu amwalikum la tadhlimun wa la tudhlamun. Kalau mung taubat gak boleh kepala modal duit hak sah ni sebab tu tak boleh kita nak ambil duit bank sekira ada riba. Kalau ada riba tak apa kata ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adli wa la yaqba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Jadi boleh wetah hukum Islam boleh wetah kalau tak boleh wetah tapi sakut bab riba tu ya tak ada apa ni. Bila ada riba maka tak boleh lah. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu man salafa wa amruhu ila Allah man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Hasbuna Allah subhanahu wa ta'ala leh. Orang hak makan riba ni ka bangun nak karak sok supang orang hak masuk hatu. Nah, orang yang masuk kena syaitan bangi. Sudung, cemar, kotor. Nah, sebab itulah kita tak boleh. Jangan sama sekali lah. Nah, itu sahaja. Boleh. Boleh jauh, maka jauh kan. Nah, su tak boleh juga darurah tu masalah suku lah tu. Wallahualam. Cak tanta rausai sekila yiha selio pen yiha biadai man. Nah. Oh, ni orang panggil kita pakai jiha jinamo agak dan sebagainya maka haram tak boleh kita pakai kerana seolah kata kita gi kusna kita gi iklan neh ada suan we sokong benda hak benda haram bagi wala jrimannakum syana'an qaumin an saddukum min masjidil haram an ta'tadu wala wa ta'awun birri wat taqwa wala ta'awun 'alal ithmi wal udwan. Tak boleh kita sokong benda tak malak. Dan
benda tu tu panggil jadi syiar, jadi tanda dia, okey. Nah, orang Islam alladzina walladzina la yashhaduna az-zur. Orang Islam tak tengok, tak kosi, tak tengok benda-benda hak Arab, benda-benda tak molek. Maka kita ni pula Tuhan sebut, nah, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minhum batan. Nah, kita ni kena jangan hape benda hak dosa sat walaupun kecil benda sikit benda apa tak leh kita dah. Tu orang Islam ni, alladzina yajtanibuna kaba'irul ithmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Sebab tu kita ni nah, jangan kita hidup pakai baju besar pasal ni haram. Nah, tak boleh kita pakai baju besar yang ada gama agak gapo semua. Nah, apa kita bangga ke dengan agak? Nah, kita bangga, kita berasa debek ke lah. Nah, tak boleh kita berasa wa idza qil muttaqillah akhadathu al-izzatu bil ithmi fa hasbuhu jahannam bi'sal mihad. Kau bi'sal masir dah. Nah. Jadi waktu Facebook kayak itu apabila orang kata takut Tuhan dah. Akhadathu al-izzatu bil ithmi, dia rasa debek boleh buat dosa. Boleh pakai baju supongan. Agak apa jihad agak juga apa kita rasa sepong hebatnya ni. Dah. Tau gak selain ni yang ni. Benar-benarlah tu tak leh. Alhamdulillah kota baru hadir. Terima kasih. Babo rau. Pus. Babo bab meh. Rau. Babo rau puk. Puk gapo ni puk babo pap meh. Tak payah dah. Abdul Karim cuba tulis mula. เขาละหมาดมายะไม่เป็นแต่เขาก็ยังไปร่วมละหมาดด้วยบาปไหมคำถามเมื่อกี้น่าจะแบบนี้ได้dia tak semaya tak erti maka ya ke semaya juga semaya tak erti itu maksudnya baca tak erti dah itu go okay, boleh lah baca tak anda baca kok ni tak anda maka semaya sah dak semaya tu tak sah tak sah semaya saat ni sebab ya panggil ada rukun dia semaya banyak kena baca Fatihah baca selawat. Dah patut pula kan tiga baca doa ya ada kan. Maka kita ada duk semaya benda-benda tak reti benda maka semaya kita tak sah. Dah. Patut duk pergi semaya buat apa? Kalau semaya saat ni pergi semaya banyak ni kan nak hadiah bagi hadiah hari muda ui ke apa semua, maka pada ketika tu panggil tipu. Dah tak ada amanah muka kita tak reti hari nak semaya. Dia mau minta tolong semaya. Dah. Kita niat tak molek. Nak duit, nak apa semua orang ada duit, hadiah sikit banyak. Dalam keadaan kita sendiri tak berhak. Dia membadah pada orang semaya, ya. Dan lepas tu orang yang juga duk bagi semua saat itu. Dan ya amanah kan. Sebab tu kita nak jaga sikit lah bagai-bagailah ni. Lama ajak kun ban mai. Dah. Cerat huwa cerat pek dai mai. Bangkun bok wa mai dai. Tong tam laksa tau nan. Dah. Ada setengah ni kata tak si makan bagai darah. Ada kau boleh? Tak ada. Dah boleh kita nak makan lemu. Mereka orang Arab boleh kambing. Tak. Naik umur ni makan boleh kambing. Maksud miok. Itu kerana apa? Kerana. Apa ni. Nak bersyukur pada Allah. Kita ni kita nak bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dengan nikmat Tuhan ni kita nak cerita kan. Nak ya ajak saya-saya mari nikmat Tuhan. Tuhan we kita dapat selesaikan wak umuh contohnya lah. Adapun orang tua ni orang demo kata tak si makan bagai darah sebab mahal. Makan laksa ya panjang ingat lama. Lepas tu pula makan laksa saat ni dia murah. Demo tak kena makan laksa sekarang ya okay. Tidak boleh nak boleh lemung boleh apa tak salah ke apa orang duk semula lemung ke apa duk naik umur harap lah nak boleh kambing dan makan kambing makan apa jamu biasa ada hari kepa karun Wallahualam. Alhamdulillah terima kasih banyak-banyak pada bapa terhadap penjelasan masalah zaman sekarang ni ramai sangat pun syarah-syarah di sosial media. Kadang-kadang membuat bagi kita orang awam yang jahil ni menjadi keliru. Tak tahu yang mana satu betul terutamanya masalah di segi hukum-hukum dalam mengamalkan ibadat. Yalah ni tu banyak orang pakat nak mengajar belaka. Molek je lah. Fastabiqul khairat. Pakat lobo nak buat kebaikan sebenarnya. Lepas tu pula.
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Dan Tuhan suruh kita pakak dakwah ke. Nah, pakak ajak orang kepada kebaikan. Cuma orang bangga kalau kita tak tahu tu kita jangan jawab lah. Sebab apa? Sebab Tuhan sebut wala takfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'an mas'ula. Jangan nak langgar benda-benda kita tak tahu. Tak ada ilmu kalau kita berhenti suka tu jadilah kacau nak jawab apa. Nah. Tu. Jadi kacau nak jawab kacau nak apa semua kita tak ingat nak jawab apa. Kalau kacau nak jawab apa tu keliru ke. Dan orang panggil dah orang nak jawab kadang-kadang tu tak serupa tu. Karena orang ni dah ya kadang-kadang tu dia ada pesing ikhtiar beringat maka beringat ni kadang-kadang tak boleh berlaku gitulah. Dan ada-ada juga saat ni tu orang panggil jawab saat ni tu murak tengok kepada orang tanya ada juga ya orang panggil pada masa Nabi SAW orang yang tanya tak ada jawab tak serupa Nabi jawab kadang-kadang orang ni tanya ayul a'mal afdal manakah amal yang lebih molek Nabi tak salah fi waktiha semaya ada orang tanya ayul amal afdal bir walidain wa baik wa apa nah ayul amal afdal nah agapo lagi nah jadi Nabi jawab tengok orang panggil orang ni ada masalah ke apa ni sebab tu kadang-kadang tu biasalah ke fiqh ni ada khilaf kadang-kadang lah ada masalah khilaf tak keliru dah tak keliru insyaAllah tapi kadang-kadang ni tu keliru ada juga sikit banyak lah adalah lebih kurang itulah al-bidayah wa nihayah terima kasih lah apa aku ngecerakan masa apa ni tanya dah jawab dah dah apa amnam sub covid tam yu tuk wan ni tayamung bontung plastik tuk tong mai kap tayamung di atas plastik saat ni tu iaitu tak ada ulama yang berkata dah kena tayamung di atas plastik tak ada ulama lah dah hak adanya iaitu apabila tak boleh ta'azzur daripada kita nak tayamung dah maka pada ketika tu tak sah tayamung itu sahaja buat apa yang boleh sebab Nabi SAW sebutnya iza amartukum bi amrin fa'tu min haitsu mastata'tum bila Nabi suruh apa kita buat apa kita mampu sebab tu tubik banyak dah fatwa ulama Zahar, Mesir dah semua ni tu fatwa bahawa kalau tak boleh nak buat sungguh maka usah buatlah dah pakai tanah dengan gitulah dah dan jami'ah ulama fatani darussalam bahawa ni syarat waktu saya bahawa tak boleh juga dah tayamung di atas plastik. Nah, lepas tu pula pihak fatwa kata bolehnya itu cula dah kusung kunau cula rak cemuntri fatwa dan saya tak ada masalah ke apa dan kita rasa tayamung tak pasti saat ni tu tayamung apa boleh buat kalau orang kata tak boleh pun kita tayamung dah tayamung tak pasti kalau tak sah pun tak sah pun orang hok kata hok kata kena hok kata tak ada kena tayamung tu tak ada buat mula lagi nah kalau tak ada kena tayamung mula lagi di sini dia dah hok ni tayamung ambil ikhtiar gitu sebab tu nah hok pusung kena ucular rak menteri semua ni pakat fatwa kata tayamung tak pasti dah kerana apa tayamung saat ni tu yo ganti ya yo ganti ya sapu di muka juga muka dengan tangan apa nak tayamung lagu mana apa ni tak pasti ya tak ada kena muka tak ada tangan sebab tu ulama sebut bila luput-luput lah lu tak ada lah gitu lah dah. Tapi cuma kalau tayamung buat tak ada apa menggogok ke panggil orang hok kata tak leh tayamung tak bukan kata mani dah tak ada leh mani juga tak ada apa sekarang juga. Nah, kerana covid saat ini cuma kita nak mohonlah. We pihak bomo deh. Bomo hospital hok Islam saat ini tu yang mudah sangatlah deh we tentu kata meme covid sungguh. Kadang-kadang orang duk mengadu banyak balik mutu pun jadi covid, lepas tu pula sakit perut pun jadi covid dah. Jadi pasal apa pula? Nah, kalau hak tak ada jadi covid, maka kita tak leh nak pergi kata jadi covid sebab menyebabkan tak mani, tak gapo tu masalah banyak tu. Lepas tu pula learning saat ni tu boleh cepat ya, we tahu. ATK pun ada semua saat ni tu. Dan kita nak minta situlah we jadi jangan kasar deh. Jangan kasar doh. Nak kadang-kadang saat itu kasar doh.
Semua tu jadi COVID belako kadang-kadang. Dah. Ha, itulah. Sebab tu tapi serah Tuhan lah. Dah. Kita tak tahu. Kita buat apa kita tahu ya. Lama hajatkan ban mai cerat hua ni tanya dah. Assalamualaikum, selamat malam buat semua. Marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Nabi kita ni ialah rahmah bang, sebab ada rahmah ni tu hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi tu boleh kita ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum ma yajma'un. Kana lamat samat kleun nam nam lai dai mai ya tengah nak semaya telai aliyo boleh tak boleh. Dah telai aliyo tak ada masalah, karena aliyo ni bagi benda yang nak su'ubatul ihtiras nak jaga ya payah, maka boleh. Dah tak ada masalah ke apalah. Kena lama apa ni? Lama untuk tanya kunban mai semata. Babo boleh babo royak sikit sebanyak tentang latar belakang ulama hadis Albani. Albani ni dah saya tak kita kenal lalu kita tak tahu sekodar gini lah. Lepoh yang apa ni hok ulama-ulama kata lah. Jadi ada ulama, contoh Syekh Ali Jumaah dan orang-orang lain lagi lah. Mereka berkata bahawa dia satunya dia ni tak ada ijazah dia, tak ada orang panggil sanak. Kata dia saat ni tu hadis dia tu yang bersanak dia panggil, tak ada sanak. Dan dia ni bukan orang mengaji khusus bagi hadis dan sebagainya lah. Dah, saya pun tak tahu juga, tapi dengar gitulah ulama-ulama memang tak ada lah dia. Dah. Jadi jadi kita berasa nah kita berasa pelik juga. Kita berasa pelik juga. Nah, anak apa? Kita buat supply juga karena dia saat itu. Nah, apa ni? Karena orang boleh pio, dia boleh buat wisapa ke? Nak tahu sahih supang Bukhari dah. Supang imam Bukhari. Ya pelik sikit. Orang panggil. Sahahul Albani kadang-kadang dah. Sedangkan ulama muhaddisin. Hak dulu-dulu tu banyak lagi. Imam Tirmizi, Ibn Hibban. Demo tu. Hak. Nah, patut pula ulama-ulama muhaddis tu banyak ke. Tapi sebab ke apa boleh belakang-belakang ni. Jadi, apa hidup timur. Sahahul Albani. Sepah pada 1000 tahun lebih. Nah, situ orang dok pelik tu. Nah. Jadi geno boleh. Nah. Dia ada rahsia. Dia cara kaedah dia dah ada ulama Zahar kata tak ada kaedah dia, tak ada kaedah cara untuk nak menyelidik hadis dan sebagainya. Kita pun tak tahu. Tapi kita tak ana bukan bagi tasawuf hadis saya. Tapi kita boleh royak gitulah. Nah. Mohon maaf dah budak-budak tu ya. Jadi jadi gitulah kita boleh royak tu Puan Asmadi deh. Kita WhatsApp lek kat demon ni pegang kata tak ada mazhab kadang-kadang. Pegang kata tak ada mazhab, tapi hak sungguh tu apa ni Bembas, tu Fauzan, tu Musaimin deh. Jadi kalau kira kok mazhab juga boleh kira kok.
Lepas tu pula kita puasa pelik juga kadang-kadang. Kena demo ni super naik. Parah. Image poya gitu. Lepas tu pula kena boleh jadi Albani sedangkan Bukhari Muslim dah. Jadi kita tak ada takhasus hadis ni, kita pun tak boleh royak lah. Tapi ulama-ulama tu tak akulah. Ulama-ulama Mesir dan sebagainya tak aku. Dah kerana ia terkira tak ada turut kaedah. Tak ada turut kaedah. Itulah saja apa saya tahulah lebih kurangnya. Di sini Banjar Limo live tu bermasalah. Kita berzina kerana dia kita bertaubat dah. Kita kena pergi minta maaf dengan perempuan itu kah? Tak. Kedua-duanya kena taubat belaka. Hak tina tu pun kena taubat. Hak yatim kena taubat. Taubat ila Allah. Taubat pada Tuhan. Bila berzina, Tuhan sebut, وَالَّذِينَ لَيَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ. Orang-orang yang tidak berdoa serta Tuhan ke Tuhan lain, wala yaktuluna an-nafs allati harramallahu illa bilhaq, dan orang yang tidak bunuh orang, wala yaznun, dan tidak zina, wa may yaf'al dhalika yalqa athama, siapa yang yalqa athama, iaitu orang yang buat tu, maka dia akan kena seksa di akhirat. Illa yudha'af lahu al'adzabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Na taubat, taubat dengan Tuhan. Dia melakukan dosa besar. Dia melakukan dosa besar, maka dia kena taubat ila Allah. Saya buta duit hak orang semak abata. Lepas itu dia kata aku sedekah. Apakah hukum kita buta duit orang semak abata? Lepas itu dia pelucuk hutang, ya tak apa. Waktu Facebook kata wa anta saddaku khairul lakum in kuntum ta'lamu. Wa in kana dhu usratin, dan jika adalah ia saat itu mempunyai payah, kita tak ada duit nak bayar ke, fanaziratun la maisarah, dia kena tunggu bila kita buta duit, okay? Tapi wa anta saddaku khairul lakum in kuntum ta'lamu, dan bahawa kamu sedekah tu lebih baik kalau kamu saat itu in kuntum ta'lamu, jika kamu tahu. Itulah saja, wallahu a'lam. Ustaz-ustaz yang belajar hadis di Universiti Timur Tengah hingga peringkat PhD dah dan balik ke tanah air untuk beramal dengan hadis sahih, tetapi dituduh sebagai pemecah masyarakat. Jadi tidak. Bukan dituduh. Memang masyarakat tu pecah sungguh. Dan mohon maaf. Sebab dia ni pecah sungguh. Pecah sungguh. Bismillah. Sebab Raymond ni pecah. Yang sepatutnya kita meroi, pakat bina. Benda ni tak boleh kita nak hapus sekaligus, tak ada. Dek mana boleh? Dek, tolak ansur. Itu cara Islam, tadarruj. Dasar tashri' ada. Tolak ansur. Lepas tu pula, tolak ansur. Itulah kena ada cara dia, bangi.
Dah soal itu banyak lagi saya semengatuk. Oleh itu mohon maaf lah nanti bagi sok dah kalau soal lah mana kalau ada lagi. Nah, minta askoda itulah saja dulu. InsyaAllah. Oleh itu terima kasih semua yang masuk. Dan harap berdoa lah insyaAllah nanti kita jumpa bagi sok pula. Dah. Kita jumpa bagi sok pula. Nah itulah sahaja di malam ni. Dan mohon maaf lah. Lepas tu pula kalau siapa yang jangan terlupa klik like, klik follow, klik share lah. Itulah sahaja. Banyak sahajalah malam ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.